Bintang terkenal yang hitam legam. Jadi, tengoklah kawan-kawan. Inilah koleksi kegemaran saya. Hebatnya. Semua ni tanda tangan artis ke? Mestilah. Saya suka betul dengan jop tangan macam ni. Kedai ramai yang biasa saya pergi tak ada satu pun yang macam ni. Saya ada yang lagi susah nak jumpa dari itu. Tengok. Saya nak juga. Tengok. Tapi bukan senang nak dapat benda ni. Saya dapat pun sebab kawan ayah saya ni seorang presiden syarikat di stesen TV tu. Awak boleh dapat tanda tangan sesiapa saja. Tak semuanya. Saya pernah cakap saya nak tanda tangan pemain bola sepak Nakamura. Tapi itu macam mustahil. Tapi saya takkan berhenti. Saya akan pergi sokong dia. Hebat betul awak ni, Sonia. Yelah, bukan calang-calang orang. Ya ke? Macam tu ambillah mana-mana awak suka. Saya boleh dapatnya lagi tau. Bagusnya. Terima kasih, Sunio. Saya nak tanda tangan Oshino Sumire. Apalah Sunio tu? Saya saja yang tak dapat benda tu. Setakat kumpul bahagian-bahagian kecil macam tu, baik tak payah nak belagak. Nak belagak? Cubalah kumpul orang-orangnya sekali. Orang ke? Doraemon! Oh, ya. Tak salah saya sebelum ni kawan Papa ada tunjukkan sesuatu. Saya cuma perlu buat benda yang sama sajalah. Diam-diam. Saya tengah berlatih ambil bentuk badan awak ni. Badan saya? Ya. Jangan nak merepeklah. Awak ni bukan senang nak hilang, awak tahu tak? Awak ni, saya ingatkan awak nak buat apa rupanya menyusahkan saya sampai macam ni. Baiklah awak dah cakap macam tu. Saya langsung tak fikir perasaan Sumire yang saya nak ambil bentuk badannya tu. Sumire? Maksud awak badan Sumire ke? Ya. Saya memang nak sangat bentuk badan dia lah. Sumire? Sumire? Tak menyusahkan dia pula. Jadi kita ni buatlah supaya kita tak menyusahkan dia sangat. Dawat dan juga kertas cop bentuk badan. Macam mana nak pakainya? Macam ni lah. Simba dengan dakwat lepas tu. Hai! Awak ni teruklah tiba-tiba nak simba saya. Nanti-nanti, bertenang dulu. Dakwat akan hilang dengan serta-merta. Betul lah. Sekarang ini tak menyusahkan orang kan? Ini pula kesan dari bentuk badan awak. Hebatnya. Baiklah. Mari kita buat koleksi bentuk badan semua artis terkenal. Kita akan buatkan mulut Sunio tu tenganga besar. Tempat apa ni? Ini tempat rakaman filem. Tengok, Nobita. Sini tertulis watak utama filem Tangisan Pluto Hoshino Sumire. Jadi, Sumire ada kat dalam ni ke? Sedia. Mula. Tapi kenapa sekarang? Itu sangat menyedihkan. Okey, cut. Baiklah semua. Cik Sumire, kita rehat sampai persiapan seterusnya, ya? Baik. Cepat. Hebatnya. Cik Sumire yang sebenarlah. Cuminya. Dia datang sini lah, Doraemon. Awaklah yang kena pergi jumpa dia. Dahlah, pergilah dekat dia sana. Ada apa? Saya peminat kakak. Boleh saya salam dengan kakak? Baiklah. Doraemon, saya dah pun bersalam dengan Sumire lah. Awak ni, apa yang awak buat tu? Kita datang sini nakkan bentuk badan dia lah. Tapi kan, dah, biar saya pergi. Kakak, maafkan saya ya. Ya, comelnya rakun ni. Comel kakak cakap, boleh saya bersalaman dengan kakak?
awak marah bila orang panggil awak silap pun. Maafkan saya. Maafkan saya. Dan awak ni akan hilang serta-merta. Betul lah. Selamat tinggal. Dah dapat. Rancangan kita berjaya. Artis seterusnya. Baiklah, peluang terakhir untuk mengelilingi dunia. Adakah anda semua dapat menyelesaikan masalah? Apa benda ni? Saya. Itu. Dah dapat. Terima kasih banyak-banyak ya. Jadi, masa telah menjadi semakin sikat. Oh, kali ini dia telah mengeluarkan sotong pula. Maafkan saya. Ia masih hidup ke? Awak cakap, awak disimbah dengan dakwat oleh budak darakun, awak janganlah merepeklah. Maafkan saya. Apa ni? Kejap, dia ni siapa ya? Dia ni ialah dia Yaiko yang bukan Meguchi tu. Dia ni Yashino ya? Kamu dah salah. Saya ni Arinol. Banyak juga yang kita dah kumpul. Ya, tapi untuk kita buatkan mulut Sunyo tu ternganga, kita hanya perlukan lagi seorang. Baiklah. Nakamura, berusahalah. Bagus tu. Wah, hebatnya. Hebatnya dia. Kenal kan? Doraemon, mari kita gunakan limunan ni. Baiklah. Baiklah, kita tunggu peluang di sini. Baguslah, dah datang dah. Dekat sana. Dekat sini. Tadi tu peluang terbaik kita. Susah betul lah kita nak kejar dia ni. Sikit je lagi. Nakamura, berusaha lah. Kita lupakanlah dia ni. Baiklah. Sosuke. Sosuke menyebab di hadapan Cole. Dan ia membelok 90 darjah. Shunsuke Nakamura buat sepakan gol ajaib. Baguslah, Shunsuke. Apa dia? Kita ni sama-sama main untuk Jepun Blue, jadi tak apalah. Encik Shunsuke, hebat sungguh tenangan awak tadi, ya? Saya pun tak sangka ya ia akan melencong sampai macam tu sekali. Perlawanan tadi. Teruskan dengan usaha awak, ya? Ini kali pertama saya diraihkan dengan kasar. Wow! Hebatnya! Ini Shunsuke ke? Hebatlah! Semirip penarik sekali! Hebatnya! Ya, hampir semua atas kita kenal saya dah kumpulkannya. Takkanlah. Tak guna betul. Nobita, beritahu pada saya macam mana awak boleh kumpulkannya. Ini mesti ada dari Doraemon, kan? Betul ke? Cepat, bagi kami pinjam. Bagi cepat. Saya boleh bagi tapi janganlah nak cakap kasar. Diamlah. Awak nak bagi pinjam ke tak nak? Sementara saya boleh cakap baik-baik ni. Baiklah. Nah, awak pakai benda ni lepas susimbah dengan dakwat. Wah, kain alimunan ke? Macam tu rupanya. Pinjam ya. Mereka dah ambil lah. Itu cuma plastik biasa je lah. Ya ke? Saya pun punya bentuk badan nak ambil ya. Kita ambil yang terkenal dan jangan sama dengan Nobita. Oh ya. Yeah. Sudah, cukuplah tu. Baiklah semua. Dah menang.
Saya akan pergi ambil bentuk badan pada Inoki, penggusti kesukaan saya. Berusahlah, Jayan. Apa awak buat ni? Maafkan saya. Tak sangka jadi sampai macam ni pula. Baiklah semua. Mari kita kira. Satu, dua, tiga, dah.